Hi guys, Assalamualaikum. Video kali ini sangat sesuai kepada sesiapa yang tengah mencari phone dengan bajet bawah RM1,000. Kenapa bawah RM1,000? Yang pertama selalunya adalah budget limitation. Yang kedua, phone dalam range harga ni sangat banyak pilihan. Kita kena betul-betul tengok pros and cons dia. So basically kat sini, kita nak dapatkan harga murah dengan kualiti yang terbaik. Okay, bila korang tengok kat mana-mana review phone, 5 point ni yang mana build quality, display, performance, battery and camera, kena tengok mana yang jadi benda penting bagi korang. Korang pun boleh tambah dengan macam-macam extra features daripada phone tu sendiri yang boleh mantapkan hati dalam memilih. Jom kita tengok. Redmi Note 7. Ada lagi ke yang tak kenal phone ni? Banyak dah reviewer yang sembang pasal phone ni. Bagi saya, Redmi Note 7 ni mempunyai 4 poin yang kuat dari segi build quality, display, performance and battery. Memang terbaik. Kamera saya tak nak bagi poin sangat walaupun ianya sudah cukup baik pada range harga ni. Okey, kita tengok poin pertama. Build quality. Phone ni, depan dan belakang panel dah terbuat daripada kaca yang diperkuat dengan lapisan Corning Gorilla Glass. So, saya boleh cakap dekat sini yang korang boleh rasa tau design premium dia. Ok, nak betul-betul rasa senang je korang pergi terus dekat official Mi Store. Untuk display pula, poin yang kedua, phone ni dah Full HD dengan IPS LCD display. Poin ketiga, performance bagi saya sudah sangat baik dengan SoC Snapdragon 660, 4GB RAM dan juga 64GB storage capacity. So korang nak pakai untuk tengok social media, YouTube, movie, even main game pun tak ada masalah. Macam mana dengan bateri? Okey, bateri pula, korang tak payah risau. Bateri capacity 4000mAh dengan pengecasan yang pantas melalui port USB Type-C. Okay, bagi aku macam ni lah, 2019 ni 4000mAh ni dah macam standard yang company kena letak. Dan satu lagi adalah port USB Type-C. So janganlah please, company still letak juga micro USB. Okay, balik lagi pada pandang aku, phone ni memang susah sikit lah nak lawan. Korang tengok harga dia adalah RM799. So, kita akan bandingkan mana-mana phone pada range harga ni dengan Redmi Note 7. Okay, next adalah Realme 3. Okay, Realme tu sendiri pada awalnya adalah sub-brand daripada Oppo. Okay, macam ni lah. Senang nak cakap, phone ni selalunya untuk korang yang degil sangat nak juga Realme 3. Sebab apa? Kebanyakan alasan korang adalah sebab murah. Betul tak? Okey. Memang betul. Harga RM699 untuk 4GB RAM dan storage 64GB. Murah tu betul, tapi macam mana kualiti dia? Pada pandangan saya, design memang boleh tahan cantik. Tapi kena ingat, build quality masih kalah dengan Redmi Note 7, di mana kesan premium tu tak rasa sangat disebabkan body yang plastik. Sedangkan Redmi Note 7 ia lebih berani dengan body kaca. Lagi satu, display yang agak menjadi satu kelemahan di mana ianya belum Full HD. Namun, dari segi performance, dengan menggunakan SoC MediaTek Helio P60, saya boleh cakap yang performance Realme 3 ni boleh tahan juga, hanya sedikit di bawah Redmi Note 7. Satu point plus daripada Realme 3 ni adalah dibekali dengan bateri 4230mAh. Ya, besar sikit daripada Realme Note 7. Tapi sayangnya, masih menggunakan port micro USB. Ini yang memang saya pribadi agak sedikit kecewa. Aduh yai. Namun,
Pada akhirnya, dengan perbezaan harga RM100 dengan Redmi Note 7, menjadikan Realme 3 ini agak kurang berbaloi untuk dimiliki. Ya, kalau dihadapkan pada dua pilihan, Redmi 3 ataupun Redmi Note 7, saya rasa tanpa pening kepala, saya lebih memilih Redmi Note 7. Okey, sekarang kita tengok pilihan lain. Ada dua produk keluaran Samsung pada tanda harga yang sama dengan Redmi Note 7. Samsung A30 dan juga Samsung M20. Betul, bukan setakat satu, tapi dua produk Samsung keluarkan pada harga yang sama dengan Redmi Note 7. Tapi jangan risau, saya akan bagi pandangan antara kedua-dua phone A30 dengan M20. Bila korang tengok dan bandingkan spesifikasi Samsung M20 dan A30, korang akan nampak yang M20 agak di bawah A30. A30 menang dekat Full HD Super AMOLED screen, yang ni saya tak dapat kata apa selain terbaik. Dan juga kamera A30 beresolusi sedikit lebih tinggi daripada M20. So dengan harga yang sama, saya rasa better ambil A30. Dah tu, kenapalah Samsung keluarkan M20 dengan harga yang sama dengan A30? Okey, pertanyaan ni saya pun tak boleh nak jawab. So korang boleh bagi jawapan dekat komen di bawah ni. Dan jangan lupa tekan butang like dan juga butang subscribe untuk support channel ni. Terima kasih banyak. Okey, now sambung pada kisah sebenar. Mana satu korang nak pilih? Redmi Note 7 ataupun Samsung A30? Macam inilah, perbezaan yang nampak adalah Redmi Note 7 menang daripada segi performance dan juga design premium. Saya tak nak cakap gamer je tengok performance ni, tapi korang yang nak guna hari-hari pun lagi bagus bila dapat performance yang terbaik. Sedangkan, to be fair, Samsung A30 menang dari segi display dengan Full HD Super AMOLED screen. However, korang kena ingat, feel premium tadi boleh kita dapatkan dekat Redmi Note 7. Pada akhirnya, daripada keempat-empat phone ni, Redmi Note 7 menjadi pilihan terbaik saya. Tapi, sabar dulu. Untuk next video, saya akan bandingkan pula Redmi Note 7 dengan beberapa phone daripada jenama Huawei dan juga Honor. So, sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ni dan tekan button notification untuk dapatkan update video terawal. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.